Apakah yang dimaksudkan dengan Masjid Dirar? Maksud Masjid Dirar ini, masjid yang kita bina bukan untuk menyatukan umat, untuk memecah belahkan umat. Itu maksud Masjid Dirar yang Nabi suruh rombak tu. Ingat, buat masjid kerana Allah, agar kita bersatu. Bukan parti bersatu, bukan. Agar kita bersatu. Faham lagi? Sebab tu ingatlah. Pecah belah ni, politik ni pecah belah. Faham lagi? Jadi pecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kita ni orang Islam belaka. Parti apa pun. Faham? Bersatulah atas nama Islam. Nah, jangan tujuan kerana ikut pemimpin semata-mata, tidak. Nak membela agama Allah di muka bumi. Baru kita selamat. Jadi kita buat masjid supaya orang tak pergi masjid ni, jadi pecah belah, orang mari masjid kita. Tak boleh niat lagu tu. Niat itu kerana Allah. Nak mendapat keredaan Allah untuk orang bersujud di dalamnya. Orang nak pergi dinum, orang mari sini, tak ada masalah. Banyak masjid lebih baik. Faham? Cuma dalam nak mendirikan jumaat, ulama-ulama buat syarat. Jangan jadi sampai banyak berjumaat. Biarlah satu-satu yang penuh. Penuh se, jadi penuh dua. Penuh dua baru yang ketiga. Itu yang terbaik. Okey?